Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memperluaskan projek sistem kawalan diesel bersubsidi fasa 2 kepada 14 jenis kenderaan barangan mulai esok. Pemain Selangor FC Faisal Halim sangat teruja untuk menjalani rawatan fisioterapi agar dapat segera kembali beraksi seperti sedia kala. Susulan kejadian bas persiaran terbabas dan terbalik berhampiran terowong menara pagi tadi, siasatan awal mendapati punca nahas dipercayai berlaku apabila sebuah kereta hilang kawalan sebelum memasuki lorong kiri dan bergesel dengan bas itu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.